di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku karena ku tahu hidupku dalam tanganmu. Pengharapanku hanya kepadamu. Tetap ku percaya, tetap ku melihat kau bekerja menurut caramu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap kau berkuasa di dalam hidupku. Di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku karena ku tahu hidupku dalam tanganmu. Pengharapanku hanya kepadamu. Tetap ku percaya, tetap ku melihat kau bekerja menurut caramu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap kau berkuasa di dalam hidupku. Don't believe in God dan orang-orang Kristen dan semua yang berhubungan sama Tuhan dan gereja. Kanker ini letaknya dekat tulang ekor. Dan ada kemungkinan kamu lumpuh dan gak bisa punya anak. Jadi doa aja ya. Tiap hari saya harus memasukkan obat ke anak saya. Hal itu membuat hati saya sedih, hancur, dan sakit banget. Pekerjaan gak jalan, ada tagihan-tagihan, dan juga sempat ada pinjaman modal usaha yang harus saya lunasi. Sempurna kuasa.
jaga hidupku. Yesus memberiku kekuatan baru hadapi perkara hidupku. Yesus setia bagiku, Yesus menjaga hidupku, Yesus memberiku kekuatan baru hadapi perkara hidupku. Sekalipun lidah api di hadapanku, tetap ku nyatakan kau Tuhan pelindungku. Sebagai pondok tempat hidupku bernaung, Yesus kau tempat kediaman. Saya yakin dan percaya, saudara, Tuhan bisa menyatakan kebesarannya dalam hidup saya. Tuhan juga bisa menyatakan kebesarannya dalam kehidupan saudara. Amin. Yang percaya, kita mau berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia.
segala perkara dapat ku tanggung. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Hari ini kita merayakan Minggu Palem. Minggu di mana ketika waktu itu Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem saudara. Dengan seekor keledai, diikuti para pengikutnya dan semua orang yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus mengelu-elukan namanya. Hosana, hosana bagi anak Daud. Hosana, hosana di tempat yang maha tinggi. Lalu setelah itu, hal pertama yang Tuhan lakukan di kota Yerusalem adalah dia menyucikan bait Allah. Ketika dia masuk ke bait Allah, dia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Dia memutarbalikkan meja-meja dan bangku-bangku penukar uang pedagang merpati. Lalu setelah itu, dia tidak cari pemuka agama atau pemimpin-pemimpin bait Allah itu. Namun di ayat berikutnya dikatakan orang-orang yang timpang, orang-orang yang buta datang kepadanya. Dan di saat itu Tuhan menyembuhkan mereka. Hari ini saya yakin dan percaya Tuhan yang sama yang ada di Minggu Palem di Bait Allah itu hadir juga di sini, di Minggu Palem ini, di gereja JCC Cijantung. Dan Tuhan tidak cari orang-orang yang sempurna saudara. Tuhan cari orang-orang yang tidak sempurna, yang mungkin timpang dan buta dalam kehidupannya. Mungkin ada di antara saudara yang merasa hidupnya buta akan masa depannya, gak tahu arah kehidupannya, timpang, merasa Tuhan aku gak bisa jalankan kehidupan ini lagi Tuhan. Tapi ingat firman Tuhan di Minggu Palem itu saudara, Tuhan mencari orang-orang yang buta dan timpang dan dia mau sembuhkan. Mungkin dari saudara ketika firman Tuhan ini dinyatakan, saudara mulai katakan, Tuhan gak mungkin Tuhan. Sudah terlalu lama, sudah terlalu hancur. Tapi firman Tuhan membuktikan, Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Apakah saudara mau? Tuhan kita Tuhan yang setia, tak pernah tinggalkan. Dia ada untuk saudara. Mari sama-sama yang mau, angkat tangan kita. Nyatakan bersama saya. Tuhan kau setia, tak pernah tinggalkan. Tuhan kau ada untukku. Tuhan kau setia, tak pernah tinggalkan. Tuhan kau ada untukku. Mari nyatakan itu dalam kehidupan.
Sahabat yang terbaik, dan ku mau selalu setia melayanimu sampai akhir hidupku nanti. Berjalanlah di depanku Tuhan, akan takut hadapi semua karena kau selalu bersamaku. Ku tahu Tuhan, itu sulit bagiku untuk pahami kehendak
berjalan di jalanmu. Namun tahu satu hal yang ku percaya, kau kasih yang sejati, sahabat yang terbaik. Dan ku mau selalu setia melayanimu sampai akhir hidupku nanti. Halo, shalom Sobat Impact, selamat malam. Welcome to Penyembahan di malam hari bersama Impact Music. Dan bersama aku Sandi yang akan menemani setiap kamu pada malam hari ini. Welcome, selamat datang buat kamu Sobat Impact yang sudah hadir, yang baru bergabung juga, yang mungkin ada dari setiap kamu yang baru pertama kali hadir ke dalam siaran ini. Siaran ini hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 9 sampai dengan jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Dan puji Tuhan Sobat Impact, aku senang banget malam hari ini bisa kembali hadir di tengah-tengah setiap kamu di hari yang baru dengan semangat yang baru, sukacita yang baru yang dari Tuhan. Dan aku percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi untuk setiap kita Sobat Impact. Dan sampai pada malam hari ini, pemeliharaan penyertaan Tuhan sungguh sempurna untuk kita, amin. Dan aku menyapa setiap kamu yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan tadi udah ramai juga di live chat. Shalom Sobat Impact, welcome buat kamu yang sudah hadir pada malam hari ini. Apa kabarnya anyway Sobat Impact? Kiranya setiap kamu dalam keadaan yang baik. Kalau aku, puji Tuhan hari ini semua berjalan dengan baik. Dan ya, semuanya berjalan dengan baik, puji Tuhan. Setiap kegiatan, setiap aktivitasku, semuanya Tuhan sertai dan Tuhan jaga. Dan sampai pada malam hari ini bisa hadir tengah-tengah setiap kamu. Dan aku percaya juga penyertaan Tuhan sempurna untuk setiap kamu Sobat Impact yang hadir pada malam hari ini. Dalam setiap pekerjaan kamu sepanjang hari ini, dalam kegiatan kuliah kamu, studi kamu, sekolahnya tadi, kiranya semuanya berjalan dengan lancar. Dan dalam kegiatan apapun Sobat Impact yang kamu lakuin sambil nonton siaran ini, semangat buat setiap kamu. Mungkin ada yang lembur, ada yang sambil ngerjain tugas, atau ada yang sendirian di kosan malam hari ini, mungkin masih overthinking. It's okay Sobat Impact, aku akan nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Dan mungkin ada yang udah ngambil posisi tidur karena udah siap tidur sambil dengerin penyembahan di malam hari ini. It's okay, itu gak apa-apa Sobat Impact. Dan aku berdoa kiranya setiap kamu yang hadir pada malam hari ini diberkati, dikuatkan, disegarkan, di-recharge kembali setelah melewati seharian penuh ini yang mungkin melelahkan Sobat Impact.
Dan kiranya lewat setiap penyembahan, lewat setiap pujian dinaikkan, bisa menguatkan setiap kamu. Dan aku yakin dan percaya setiap kita lewatin satu musim yang mungkin kurang baik, yang mungkin kurang mengenakan untuk kita, satu struggles yang mungkin berat untuk kamu jalanin, Sobat Impact. Tapi malam harinya aku mau ingetin bahwa setiap kita mau ambil langkah untuk tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan aku percaya Dia Tuhan, Dia Bapa yang setia, yang gak pernah tinggalkan setiap kita, Sobat Impact. So, kita mau belajar untuk tetap percaya, kita mau belajar untuk tetap mengucap syukur dalam setiap keadaan, dalam setiap musim yang kita hadapi, karena aku percaya janji Tuhan akan digenapi buat setiap kita, buat rancangan Tuhan indah pada waktunya untuk setiap kita. Amin, Sobat Impact. Tetap semangat buat setiap kamu pada malam hari ini. Masih setengah 10, masih oke lah ya, Sobat Impact. Belum ngantuk ya. And aku mau sapa nih setiap kamu. Tadi udah ramai banget di live chat. Hai, Kak Fer, Kak Verena. Hai, shalom, shalom. Kak Mahardi, Kak Andreas, Kak Tin. Cuma di Impact dong. Welcome. Yes, puji Tuhan, Kak Tin. Ada siapa lagi nih? Ada Kak Eti juga tadi, ada Kak Niko, Kak Hendy, Kak Erwin, Kak Cia, Kak Lina, siapa lagi nih, Kak Resa, Kak Fer, hai Kak Retno juga. Oh, baru pertama kali hadir, Kak Lina, welcome, welcome Kak, shalom, Kak Nurmaida, shalom, Kak Rita, Kak Bastian, halo, Kak, siapa? Kak Rafael, Kak Andri juga, welcome. Kak Deliana, Kak Kidung Pujian, Kak Jari, selamat malam Kak. Kak Pamuji juga, puji Tuhan, sehat selalu juga untuk Kakak. Kak Foni, hai. Kak siapa lagi nih? Kak Nurmaida, shalom, shalom. Shalom buat setiap kamu juga yang sudah hadir di live ini, tapi mungkin belum bisa chatting. Shalom, welcome ya buat setiap kamu. Shalom Kak Revaldi, shalom, shalom. Kak Hana juga, yes. Wow. Udah jam 23.33 ya. Oh iya 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 benar. Oke, okay, siap. Oke okay deh, untuk selanjutnya kita akan jamin ke lagu Sobat Impact. Lagu berikutnya adalah salah satu lagu terbaru yang paling baru dari Welita Sidabutar dan Impact Music Indonesia, and we present you. Ini ada Welita Sidabutar yang lagunya mengucap syukur. Yes, ini relate sama yang aku sampaikan tadi, bahwa kita mau belajar mengucap syukur di tengah keadaan kita yang sulit sekalipun. And aku percaya kalau Tuhan gak rancangkan yang buruk untuk setiap kita, rancangan damai sejahtera ada beserta dengan setiap kita. Amin. So, yuk kita sama-sama naikkan pujian ini, Sobat Impact, bersama mengucap syukur by Welita Sidabutar. Stay tune, Sobat Impact. God bless you all. Percaya
segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rencanamu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri, ada kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, ku percaya mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya tiada yang mustahil bagi-Mu. Pujian ini dari awal, kita mau panggil Bapa. Bapa, terima kasih. Kau Bapa yang memelukku dan perhatikanku.
seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang mampu, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasihmu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaanmu Tuhan. Terima kasih atas cintamu. Sanggup
Setiap dari kita pasti pernah ditolong Tuhan dalam hidup ini. Saat ini, apapun persoalan yang kita hadapi, Dia Tuhan masih tetap sama dan selalu siap untuk menolong kita. Masih ada harapan. Masih ada jawaban. Dia masih sanggup, Dia masih mampu, Dia masih Tuhan, Dia masih Tuhan. Masih ada Yesus, masih ada Tuhan. Mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada
setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta,
Sekian tahun yang lampau, jemaat yang saya gembalakan di kota Bandung mulai mengalami pertumbuhan secara signifikan. Kami menggunakan sebuah tempat ibadah pada waktu itu dengan kapasitas 500 orang sekali kebaktian. Kita mengadakan 4 kali ibadah untuk umum dan 1 kali ibadah untuk pemuda. Tetapi ruangan itu menjadi terlalu sesak. Sehingga berdoalah saya kepada Tuhan, Tuhan berikanlah kami sebidang tanah. Dan biarlah kami bisa membangun sebuah gedung gereja yang memuat ribuan orang sekali kebaktian. Tapi engkau tahu saya tidak punya uang dan saya tidak tahu di mana tempatnya. Beberapa hari kemudian ada seorang jemaat memberitahu ada sebidang tanah seluas sekian ribu meter persegi di sebuah kompleks perumahan yang cukup mewah yang akan dijual. Biayanya sekian miliar, sangat besar sekali. Lalu saya mengumpulkan seluruh pengurus dan menceritakan hal ini. Semuanya terdiam karena memang kami tidak punya daya. Tetapi saya berkata, mari kita berdoa agar Tuhan menunjukkan jalannya bagi kita. Karena kita yakin kalau kita bersehati, mujizat pasti akan terjadi. Saudara, 2 minggu kemudian, saya kemudian menyampaikan hal ini kepada jemaat dan memberikan formulir janji iman. Orang mulai mengisi janji iman mereka, terkumpul kira-kira 500 juta rupiah. Tetapi apa yang ada masih sangat jauh untuk pembelian biaya tanah, apalagi untuk membangun gedungnya. Tetapi pada ibadah terakhir, selesai saya menyampaikan firman dan sedang menyembah Tuhan, seorang usher maju ke depan dan memberikan kepada saya secari kertas yang ketika saya baca membuat saya terkejut. Karena bunyinya adalah, Pak Rubin Adi, saya saja yang melunasi semua biaya pembelian tanah. Saya kaget karena saya tahu Asyar itu bukan orang kaya. Tapi kemudian Asyar ini menunjuk seorang yang lain, yang ternyata tamu dari luar kota, belum pernah datang ke gereja kami. Dan sejak itu belum pernah datang lagi ke gereja kami. Dialah yang digerakkan Tuhan untuk melunaskan semua biaya pembelian tanah. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati kita, Allah sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Karena Dia Bapa yang mulia, Dia Bapa yang setia dalam kehidupan kita. Kami urus izin gerejanya, sulit, tapi tidak mustahil. Akhirnya bisa keluar izin resmi gereja. Kami bangun gereja 5 lantai dengan biaya yang sangat besar. Tapi Yehova Jireh, Allah selalu menyediakan kebutuhan kita tepat pada waktunya. Dan sekarang kita bisa memuji Tuhan. Main hallnya bisa memuat sekitar 3.000 orang sekali ibadah. Kita lakukan berkali-kali ibadah. Tempat ibadah yang lama tetap kami gunakan. Dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, mungkin pergumulanmu berbeda dengan apa yang saya alami. Tapi percayalah, kita punya Tuhan yang sama. Dia Yehova Jireh, Allah yang sanggup menyediakan keperluan kita. Berdoa, meminta pertolongannya. Dan ketika kita sungguh percaya, mujizat masih ada bagi orang yang percaya. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari angkat hati sembah Bapa kita yang setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, tulus sekarang
Beri kemuliaan kepada Bapa kita. Peace.
Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Percaya hanya
Takut dan ragu.
yang selalu bersamaku di setiap waktu, kasih dan setiamu menyertai setiap langkahku. Ku percayakan hidupku
Tuhan, Kau Allahku. Ku tahu Allah bekerja meski ku tak melihat, mendatangkan kebaikan bagiku. Kan ku melihat segala perbuatan-Mu yang ajaib, jadikan semua indah pada waktunya. Ku mengerti terjadi di hidupku, yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku, Tuhan, Kau Allahku. Ku tahu Allah bekerja meski ku tak melihat, mendatangkan kebaikan bagiku. Kan ku melihat segala perbuatan-Mu yang ajaib, jadikan semua indah pada waktunya. Kehendak-Mu, penyertaan-Mu selalu.
pujian kami disembah di atas segala tata. Kau mulia, Raja segala raja. Kau jadikan semua indah. Kau jadikan tak ada jadi ada. Kau berkuasa, Kau ajaib, Kau bertahta di sini. Tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendaknya. Kau janjikan rancangan kuasamu nyata di dalam hidupku. Tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendaknya. Kau janjikan rancangan limpah kebaikan kuasamu nyata di dalam. Jadikan semua indah. Kau jadikan tak ada jadi ada. Kau berkuasa, Kau ajaib, Kau bertahta di sini. Tak ada yang mustahil bagi di dalam hidupku. Tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendaknya. Kau janjikan kuasamu nyata di dalam hidupku. Kau janjikan rancangan limpah kebaikan kuasamu nyata di dalam hidupku. Ada seorang perempuan yang 12 tahun lamanya mengalami pendarahan. Sekian lamanya, dia mengerahkan segala kekuatannya untuk dapat mengalami kesembuhan. Saya dapat membayangkan, saudara, berapa banyak dia mencucurkan air mata dan hampir putus asa. Dia tidak akan pernah menyadari bahwa waktu Tuhan telah tiba baginya. Dia melangkah menghampiri Tuhan di tengah kerumunan banyak orang. Dan sebuah sentuhan telah mengubah segalanya. Seringkali, saudara, kita menginginkan apa yang kita doakan, Tuhan menjawabnya segera. Namun kita bisa belajar
bahwa seringkali waktu Tuhan bukan waktu kita. Belajarlah untuk tetap setia dan memegang janji Tuhan. Angkat tanganku
janji yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkannya. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu. Tak akan Kau meninggalkanku. Amin Sobat Impact, gak sekalipun Tuhan meninggalkan setiap kamu, gak sedetik pun Tuhan meninggalkan setiap kita. Sobat Impact, percaya bahwa kita punya Tuhan yang setia, yang gak pernah tinggalkan setiap kita dalam musim apapun, dalam apapun keadaan yang kamu alami, dalam pergumulan apapun yang kamu alami, dia Tuhan yang tetap ada beserta dengan setiap kita. Amin. And itu dia tadi Sobat Impact, Tuhan Penolongku by Angel Peters. Dan kita sudah 2 jam Sobat Impact. Impact Music sudah menemani setiap kamu 2 jam pada malam hari ini. Dan ada 1 jam mendatang Impact Music menemani setiap kamu. Dan aku menyambut setiap kamu yang baru hadir pada malam hari ini. Shalom, welcome to penyembahan di malam hari bersama Impact Music. Dan pada malam hari ini, karena waktu sudah menunjukkan hampir jam 11 malam, and kita mau naikin satu firman Tuhan. Kita membaca satu firman Tuhan Sobat Impact, yaitu Mazmur 91. Setiap kamu pasti udah hafal firman Tuhan ini, karena ayat ini kita setiap hari kita naikkan, setiap hari kita baca, kita imani dalam kehidupan setiap kita bahwa perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kita. Dan sepanjang COVID kemarin kita terus bacakan firman Tuhan ini Sobat Impact, dan pemeliharaan Tuhan sempurna untuk setiap kita sampai pada malam hari ini. And kita mau tetap nyatakan ayat ini sama-sama. So yuk kita bersama nyatakan ayat ini Sobat Impact, firman Tuhan ini Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang yang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Dan ayat yang terakhir katakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari padaku. Yes, amin Sobat Impact. So, sebelum kita jump in ke next song, aku rindu untuk kita sama-sama berdoa. Yuk, kita sama-sama berdoa Sobat Impact. Bapak, makasih buat hari ini, makasih buat malam hari ini, buat kesetiaan, buat penyertaan Tuhan, buat anugerah Tuhan untuk setiap kami yang kami rasain sampai malam hari ini. Bapak, kami serahin semua pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, setiap pergumulan Sobat Impact yang hadir pada malam hari ini. Dan malam hari ini juga kami mau mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang kami rasain, dan kami percaya penyertaan Tuhan masih terus ada bagi setiap kami dalam musim-musim kehidupan kami yang rasanya sulit, yang rasanya susah banget kami jalanin. Tapi kami mau belajar percaya, kami mau andelin Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Kami serahin semua Sobat Impact yang hadir, yang bawa setiap pergumulannya Tuhan Yesus, mungkin dalam hal ekonomi, dalam hal kesehatan, dalam hal jodoh, dalam hal kesehatan, dalam hal masa depannya Tuhan. Kami serahin semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan udah pegang kendali atas kehidupan kami, dan Tuhan udah rancang yang baik buat setiap Sobat Impact yang hadir pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan yang mencukupkan setiap kebutuhan kami, setiap perekonomian Sobat Impact yang ada di tempat ini. Mungkin rasanya akan ada resesi yang orang-orang bilang, yang pemerintah katakan, tapi kami mau pegang Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan pasti mencukupi. Kau Jehovah Jireh Tuhan Yesus, Kau Allah yang mencukupkan setiap kebutuhan kami, lebih dari yang kami pikirkan, itu yang Tuhan sediakan untuk setiap kami. Kau berkati setiap Sobat Impact yang sedang mencari pekerjaan juga Tuhan. Kiranya Tuhan yang buka jalan, Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat di waktumu Bapa yang tepat. Kami percaya bahwa pekerjaan yang baik udah Tuhan sediain buat setiap Sobat Impact di tempat ini. Dan kami juga berdoa buat setiap Sobat Impact yang sedang sakit pada malam hari ini. Mungkin ada keluarga, kerabat juga yang sedang sakit. Tuhan, kami serahin penyakit ini dalam tangan Tuhan. Kami percaya kesembuhan, pemulihan ada bagi mereka oleh bilur-bilur-Mu Bapa. Mereka telah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin dokter udah vonis gak mungkin sembuh, gak mungkin sehat, tapi kami yakin, kami percaya bahwa bagi Tuhan Yesus gak ada yang mustahil. Kami percaya mujizat Tuhan akan Tuhan nyatakan atas setiap mereka yang sedang sakit. Yang sakit keras sekalipun, kami percaya kesembuhan pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang masih bersekolah, yang masih jalanin pendidikan. Kami percaya hikmat yang daripada-Mu, kepintaran ada atas mereka. Mereka jadi berbeda dari orang-orang yang lain. Mereka bisa jadi garam, mereka bisa jadi terang, bisa jadi berbeda bagi lingkungannya ya Tuhan Yesus. Bisa jadi dampak yang baik bagi sekitarnya. Dan kami juga berdoa buat setiap Sobat Impact yang berdoa untuk keluarganya yang sedang mengalami pergumulan. Tuhan, Kau berikan jalan keluar. Kau nyatakan juga pemulihan atas setiap keluarga yang sedang berantakan, yang sedang hancur. Kami percaya kalau Tuhan masih sanggup untuk perbaiki semuanya, pemulihan pasti terjadi atas setiap keluarga-keluarga di tempat ini. Ada damai sejahtera-Mu Tuhan turun atas setiap keluarga
Sobat Impact yang sedang mengalami pergumulan di tempat ini. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap Sobat Impact yang sedang mencari jodoh, kiranya jodoh yang terbaik Tuhan sediakan atas setiap mereka, pertemukan dengan pasangan yang sepadan, ya Tuhan Yesus. Kami percaya waktumu yang tepat atas setiap kami. Bapa, makasih kami bisa hadir di tempat ini, kami bisa rasain hadirat Tuhan, dan mungkin ada setiap Sobat Impact yang malam hari ini mau beristirahat, kiranya Bapa kau yang jaga, kau yang sertai, kau yang lindungi istirahatnya, kiranya besok bisa bangun kembali dengan semangat yang baru, sukacita yang baru daripada Tuhan. Dan berkati setiap Sobat Impact yang akan lanjutkan siaran ini sampai nanti jam 12 malam. Tuhan berkati setiap mereka, kiranya Tuhan berikan kekuatan, pemulihan atas setiap hati mereka yang sedang hancur, ya Bapa. Kami percaya lewat setiap pujian ini mereka bisa menerima semangat yang baru lagi, kekuatan yang baru lagi yang daripada Tuhan. Makasih Bapa, makasih untuk malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin Sobat Impact. So stay tune, Impact Music akan menemani setiap kamu sampai jam 12 malam nanti. And next akan ada lagu dari MCC Worship, Mazmur 91. God bless you Sobat Impact. Tuhan adalah tempat perlindunganku, kepada kedahsyatan malam kami tidak akan pernah takut. Kepada panah yang terbang di waktu siang kami tidak akan pernah takut. Sebab hati kami melekat kepadamu. Kau Tuhan tempat perlindunganku, kubu pertahanan yang ku percaya. Dengan sayapmu kau naungiku, ku takkan takut, ku takkan goyah karenamu.
sayapmu yang melingkupiku.
Terutama bagi
segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Sama-sama.
sehebat kami, kita bisa ada di sini hari ini. Amin. Sediakan
Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Saat menangis Tuhan tolong, saat kau lemah Tuhan tolong, saat kau datang Tuhan berkati. Jalan gelap yang di depanku, sebab ku tahu Allah besertaku. Takkan ku gentar menghadapi pencobaan di hadapanku, sebab ku tahu Yesus menjagaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Allah besertaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Yesus menjagaku. Jalan gelap yang di depanku, sebab ku tahu Allah besertaku. Takkan ku gentar menghadapi pencobaan di hadapanku, sebab ku tahu Yesus menjagaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Allah besertaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Yesus menjagaku. Roh Kudus menghiburku, Roh Kudus kuatkanku, Roh Kudus menghiburku, Roh Kudus kuatkanku, Roh Kudus menghiburku, Roh Kudus kuatkanku, Roh Kudus menghiburku, Roh Kudus kuatkanku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Yesus menjagaku.
Yesus menjagaku.
dan harta yang ku punya. Namun kau Tuhan yang layak dan ku dicintai oleh-Mu. Kau kuatkan di saat ku lemah, kau menopang di saat ku merasa gagal. Kau berkata ku sungguh berharga, sungguh besar apa yang telah ku terima.
Yes, itu dia tadi Sobat Impact, Sampaikan Pada Yesus by Melita Sidabutar. Gak terasa Sobat Impact, kita sudah berada di penghujung akan penyembahan di malam hari ini. Terima kasih untuk setiap kamu yang sudah setia stay tune sampai hampir jam 12 malam hari ini. Dan aku rindu untuk jumpa lagi dengan setiap kamu di hari esok di jam 9 malam waktu Indonesia Barat. So, aku mau tutup aja penyembahan di malam hari ini. Sekali lagi thank you buat setiap support kamu, setiap doa kamu untuk Impact Music Indonesia, Sobat Impact. And selamat malam, selamat beristirahat untuk setiap kamu. Dan have a nice dream, have a blessed night, Sobat Impact. Kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas setiap tempat kamu, atas setiap rumah kamu. Dan hati-hati di jalan buat kamu yang masih dalam perjalanan. Dan semangat buat setiap kamu yang lanjut lembur pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai setiap kamu. Tuhan berkati setiap pekerjaan tangan kamu, Sobat Impact. Dan juga semangat buat jalanin hari besok. Aku percaya Tuhan gak tinggalkan setiap kamu. Dia Tuhan yang menyertai setiap langkah kamu di hari-hari kedepannya, Sobat Impact. Dan malam hari ini aku punya satu lagu penutup untuk setiap kamu. Itu ada satu lagu dari Adrian Takendare yang lagunya berjudul Kasih Setia Tuhan. So, bye-bye Sobat Impact. God bless you. God bless you. Sampai jumpa di hari esok di jam 9 malam waktu Indonesia Barat, Sobat Impact. And ini dia, Kasih Setia Tuhan. Goodbye Sobat Impact. Thank you.
Tuhan kaulah segalanya bagiku. Tuhan kaulah segalanya bagiku. Tuhan kaulah segalanya bagiku.